Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Sansia NRL. Nah, kali ini saya akan kasih tahu tips bagaimana cara kalian untuk memakai sunblock dengan benar. Nah, di sini ada 7 ya teman-teman, gimana kalian mengaplikasikan dengan benar sunblock ke wajah kalian. Jadi ada cara-caranya buat kalian kalau mau pakai sunblock. Jadi kalau kalian sebelum beraktivitas atau pergi keluar, kalian harus jangan lupa kalian harus memakai sunblock dulu ya. Meskipun kalian memakai krim, itu jangan sampai kalian skip yang namanya sunblock, karena sunblock ini sangat penting untuk wajah kalian, untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari agar wajah kalian itu terhindar dari yang namanya flek hitam. Jadi kalian itu harus menjaga kulit kalian agar tidak terjadinya flek. Nah, sebelum wajah kalian itu ada flek, baiknya kalian itu harus mencegahnya ya dengan memakai sunblock setiap hari sebelum kalian beraktivitas. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya agar kalian memakai sunblock ini dengan benar ya teman-teman, agar krim yang kalian pakai itu bekerja dengan maksimal di wajah kalian setelah pakai sunblock NRL. Yuk kita simak. Ternyata, ini 7 cara menggunakan sunblock yang benar. Sunscreen atau sunblock, atau dikenal dengan istilah Indonesia tabir surya, membantu menjaga kulit dari efek buruk sinar matahari. Mulai dari mencegah tanda-tanda penuaan dini, mencegah munculnya flek hitam dan sunburn, menghindari terjadinya penggelapan karena sinar matahari, bahkan menghindari hal yang lebih buruk lainnya yaitu kanker kulit. 1. Aplikasikan sunblock DG tebal pada wajah. Gunakan sunblock sebanyak takaran 1 sendok makan pada wajah, dan sekitar 2 ons pada tubuhmu. Usahakan untuk menggunakan sunblock dengan kandungan SPF 25 jika menggunakan takaran seperti ini. Mengaplikasikan sunblock tipis sama seperti mengurangi kandungan SPF dalam melindungi kulitmu. Misalnya sunblock itu memiliki SPF 30, kamu hanya akan mendapat perlindungan SPF 10. 2. Aplikasikan sunblock langsung pada wajah. Jangan mengeluarkan produk pada tangan kemudian baru mengaplikasikannya pada wajah. Para ahli menyarankan untuk mengeluarkannya langsung pada wajah. Teknik ini membantu sunblock lebih cepat meresap dan merata ke seluruh permukaan kulit. 3. Gunakan sunblock dulu, baru pelembab. Mengaplikasikan produk yang benar adalah sunblock dahulu pada kulit kering dan bersih, baru dilanjutkan dengan pelembab. Namun, kamu dapat mengabaikan langkah ini jika sunblockmu mengandung zinc oxide atau titanium dioxide. 4. Gunakan sunblock setiap hari sebelum beraktivitas. Paparan sinar matahari sebagian besar terjadi kapan saja. Artinya, kulitmu dapat terkena efek buruk sinar matahari saat sedang berjalan ke halte bis atau berdiri di depan jendela kantor yang terbuka. Karena itu, gunakan sunblock setiap hari, terutama jika ingin beraktivitas di luar ruangan. Aplikasikan sunblock sekitar 20 menit sebelum keluar ruangan. Chemical sunblock membutuhkan waktu untuk sepenuhnya. 5. Menggunakan zinc oxide jika membutuhkan perlindungan UV cepat. Zinc dan titanium oxide adalah mineral yang menghalangi sinar UV matahari. Jadi, kedua kandungan itu bekerja lebih cepat dari bahan-bahan chemical sunblock yang harus diserap untuk mengubah cahaya menjadi energi panas pada kulit. 6. Aplikasikan sunblock kembali setiap 90 menit sekali. Kalau banyak sunblock menjadi kurang efektif saat terkena sinar matahari. Jadi, mereka menyarankanmu untuk selalu mengaplikasikan ulang sunblock setiap 90 menit sekali. 7. Pakai tuhap dengan mineral make up. Jika kalian ingin pergi makan siang, sunblock yang kamu aplikasikan sejak pagi hari sudah enggak memberikan perlindungan apapun pada kulit. Jadi, tuhap dengan bedak berbahan dasar mineral yang mengandung SPF. Banyak produk makeup berbahan dasar mineral, dengan kandungan zinc atau titanium dioxide memiliki SPF 18 atau 20.